Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Genius. Oke, di video kali ini aku mau berbagi tentang cara mendownload data original game Mobile Legends. Di sini kalian harus simak juga cara pemasangannya. Nah, di video kali ini aku bagikan cara pemasangan data yang berbeda dari yang biasanya. Dan kalian wajib tahu tutorial cara memasang datanya nanti. Karena jika salah sedikit saja, data Mobile Legends yang sudah kalian download tidak akan terpasang dan kalian malah harus mendownload ulang datanya. Maka dari itu, kalian harus pastikan dengan benar cara pemasangan datanya, guys. Di sini aku buat berbeda dengan tujuan supaya data game Mobile Legends-nya tidak ada file-file sampah yang tak berguna di dalam folder Mobile Legends-nya nanti. Nah, buat kalian yang baru menginstal aplikasi game Mobile Legends atau data originalnya terhapus dan kalian ingin mendownload data dengan cepat, kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, langsung saja buat kalian yang mau tahu cara mendownload data Mobile Legends dengan cepat, silahkan simak video ini sampai habis. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu, guys, agar kalian bisa dapatkan informasi penting lainnya dari channel ini, supaya kalian makin jenius. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke videonya. Let's go! Oke, sebelum kita masuk ke cara mendownload data Mobile Legends dengan cepat, langkah pertama di sini kita hapus dulu data Mobile Legends yang terpasang. Nah, untuk cara menghapusnya, pertama kita masuk ke aplikasi Zack Archiver. Kita masuk ke Android. Klik data. Selanjutnya kalian cari file com.mobilelegends. Jika sudah ketemu, langsung saja kita hapus. Nah, setelah kalian menghapus file Mobile Legends-nya ini, jangan kalian buka dulu aplikasi Mobile Legends-nya sebelum kalian memasang kembali data yang nanti akan kalian download. Baiklah, jika datanya sudah berhasil kalian hapus, kalian bisa langsung saja mendownload data melalui link yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video ini. Nah, jika sudah kalian download, langkah selanjutnya kita ekstrak dulu filenya. Untuk cara mengekstraknya, di sini pertama kita cari dulu file yang sudah kalian download. Kita kembali. Klik folder download. Nah, ini dia filenya. Kita klik. Klik extract. Masuk ke memori perangkat. Masuk ke Android. Klik data. Nah, di sini kita buat folder baru. Kita tambahkan. Untuk folder pertama kita buat dengan nama com.mobilelegends. Jika sudah, klik OK. Di sini kita buat folder baru lagi. Kita buat dengan nama file. Klik OK. Nah, kita buat folder baru lagi. Di sini kita namai Dragon 2017. Perlu kalian ingat, tidak boleh ada kesalahan dalam penulisan nama foldernya, guys. Oke, jika sudah, tinggal kita ekstrak filenya di sini. Caranya kita tekan tombol di pojok kanan bawah. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, jika sudah selesai kita keluar. Dan kalian bisa langsung membuka aplikasi game Mobile Legends-nya. Baiklah, langsung saja di sini kita buka aplikasi Mobile Legends-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini data Mobile Legends-nya sudah langsung terpasang. Kita coba cek hero-heronya. Dan juga kalian bisa cek bagian skin, semuanya sudah terpasang. Oke, itulah tadi cara mendownload data game Mobile Legends dengan cepat. Cukup sekian video ini. Buat kalian yang ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like. Terima kasih dan sampai jumpa.